wartawan bukanlah hartawan. Wartawan bukan pula jutawan. Senangnya berkenalan denganmu, wahai seorang wartawan. Pagi siang tugasmu mencari, menggali dan menulis, mendengar ceritamu, menikmati gelak tawamu. Teman, tidak lelahkah engkau setelah seharian kesana kemari memburu berita, memburu cerita lalu menyajikannya dalam bait-bait kata yang menarik perhatian banyak orang untuk membacanya? Tidak lelahkah kau masih bercerita padaku? Aku suka melihat kau dan mereka bicara. Aku suka caramu dan mereka memecahkan perkara. Jangan takut bicara jujur, kawan. Cukuplah kita tindas oleh kebohongan mereka, karena kabar beritamu sangat dinantikan banyak orang. Profesi wartawan ibaratkan pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi bagi benalu yang kita buru, terkadang profesi kita seperti debt collector, mengatasi masalah, banyak masalah. Jangan takut dengan benalu, wahai para wartawan, karena kau mengemban tugas suci, menyampaikan fakta dan informasi, bukan opini pribadi. Mencari tahu ketika orang lain gak mau tahu. Wartawan harus siap menjadi cangkul bagi aspirasi mereka yang tak dihargai. Terus gali hingga ke akarnya, meskipun benalu kadang datang mengancam, namun dia tak akan membungkam. Sang wartawan, jangan takut dengan benalu, karena yang kita gali adalah kebenaran. Karena tugas wartawan adalah berbakti untuk negeri dan Ibu Pertiwi.